Hi everyone, welcome to Is That Channel. Is That Abi, Fawaz, belah kanan korang ni, Nikki. Hello, hi. From Mika Teroka Channel. Subscribe dulu, nanti kita letak link. Alright, hari ni kita akan bincangkan satu isu, segmen heart to heart. Tajuk dia pasangan yang baik ataupun pasangan yang kaya. Basically, aku dengan Fahmi akan pilih lah. Nikah pula, Nikki sebagai macam pas lain. Nikki akan sebagai akan moderate kita punya discussion lah. Memastikan aku dengan Fahmi tak bergaduh lah. Okay, saya cuba. Okay, Fahmi, kau suka yang mana? Aku try yang baik kot. Yang baik? Ha. So, okay, memang aku suka pasangan yang kaya. Ha? It's the one and only Digo Double G. Jujur je lah, zaman sekarang semua duit. Yeah. Okay, kalau katalah you cari orang yang macam dia kata zaman sekarang tak kisah duit sangat lah. Macam katalah duit bukan segala-gala dia. Seriously nak bagi tu dia, kau bagi aku 1 juta dan aku pun bagi semua harta kau kat aku. Yeah. And then tengok kau buat apa dengan pasangan kau. Okay. I'm just saying lah, the reality is zaman sekarang semua bukan duit. Oh, at least you kaya. Kalau you menangis pun, menangis dalam Ferrari lah macam tu. Kita menangis dalam Ferrari macam mana? Kau nak menangis dalam Ferrari? Kau nak menangis dalam Ferrari ke kau nak menangis dalam Ivy? No offense pada dia buat Ivy. Okay, you pilih. Kenapa you pilih perempuan yang baik? Okay, sebab sebab I dah kaya. Alhamdulillah. Tak, itu doa, itu doa. Itu doa. So, typical lah, boleh pakai cakap typical lah. So, nak yang baik yang ikut cakap you. Ya, dengar kata baik, sopan santun balik. No, eh, ada, eh, dia masak ke? Tapi tak kaya ni. Eh, tak kaya lah. Kalau dia masak kacang botol ke kau ni. That's why. That's why plan dia untuk aku jadi kaya. Okay. Yes. Dan aku dapat yang mana aku nak. Itu pemangkin yang sangat bagus lah. Yes. Oh. Eh, mana you tahu lah. So maknanya, maknanya you akan jadi inilah. Huh? Suri rumah lah. Fawaz ni. The term is not suri rumah. Okay. The term is house husband. House husband. Yeah. Sama je. Kalau bahasa German, houseman. Houseman. And then lagi satu benda, kalau kata dia kaya, dia tak bising kat saya nak duit lah. So okay, macam saya cari duit sendiri, to be frank lah kan. Rupa kan dia banyak nafsu. Dia nak pergi shopping, dia nak pergi berjalan. Aku pergi sendiri, kau ada duit kan? Jangan pergi kuning kepala. Aku buat vlog je kat rumah. Oh, dapat lagi. Vlog dalam Ferrari je lah. Vlog dalam je. Memang kalah kan Dok? Sorry kan Dok? Tak ada. Simpan lah Lotus tu. Okay, macam you Fahmi, berbalik tadi kan. Okay, right. Pasangan yang baik kan. Yeah. Aku rasa laki atau perempuan, kita semua nak pasangan yang baik lah. Ada dia dan tak ada siapa. Walaupun jahat, kau jahat macam mana pun, kau still nak yang baik. So aku try nak cari yang baik lah. Mana tahu lepas tu nak duit, aku kena jumpa Mio balik lah. Aku harap time tu dia jadi Ferrari tu. Dia jual. Tapi Yami, kalau kau baik macam mana pun, at the end kau nak duit juga. Ya, yeah, betul. That's why aku ada kau. Sebab tu aku pilih perempuan yang kaya. Tapi I percaya masa kita susah tu lah kita boleh betul-betul menilai orang tu betul-betul nak dekat kita atau tidak. Sekejap. Dia punya suara serius. 2.0 Horse Class. Laporan yang bersama Faris Zukanai. Yes, macam macam tengah buat baca berita. Oh, macam buat video eh. Okay. Tu lah you boleh uji you punya pasangan. Kalau macam I, boleh tak I nak cakap juga I punya pandangan? Boleh. Okay, masa I budak lagi kan, muda. So dalam pemikiran I, I kena jadi cantik, jadi famous, lepas tu senang cari lelaki kaya. Okay. Lepas tu, over time, benda tu berubah tau. Ikut zaman, ikut kemahuan I. Lepas tu otak I berkembang lah kan. Macam minum susu. So, lepas tu, dipendekkan cerita,
dia punya turning point tu, mas, sebelum ni saya I pernah ada seorang ex-boyfriend lah, okay, yang dia sangat ambitious, okay, sangat hardworking. So I believe nanti one day dia akan jadi somebody lah, okay. So dengan harapan dia akan jadi kaya lah satu hari nanti. So kita macam ingat yang kita akan jadi most ideal couple lah kan, okay. So lepas tu and then dia macam, walaupun dia tak mampu, dia try to accommodate in terms of duit ke whatever lah. Okay, so satu hari tu cuti, weekend dulu cuti kan, so I nak jumpa dia, kita nak pergi date lah, pergi lunch ke whatever. So I cakap dengan dia, boleh tak apa, I nak makan. Lepas tu dia, I tak boleh nak makan dengan you, boleh tak you ambil credit card details I, you belilah apa you nak kan. So I cakap, okay, yay, happy kan masa tu, okay. So belilah apa benda nak beli kan. Then I just, tapi apa pun baik kan. What you say? So I macam just order food for me. So bila delivery sampai, so I makan. Tapi bila I makan, I menangis dalam hati. Wow. Sebab, tak kenapa. Masa tu turning point, I dapat tahu dan sebenarnya it's not your money that I want, it's you, the company. Faham tak? So masa tu I macam dapat bezakanlah duit dengan love, mana mana satu yang lagi penting dalam hidup I. So from that point on, I just want love. So money tu macam boleh tolak ansur sikit lah, walaupun tak banyak, as long as I lagi pilih pasangan yang baik kot. You know. Tapi yang nak tanya Nikki, kenapa dia tak ambil duit tu pergi buat makan dia dia? Sebab dia kata dengan I, oh tapi I tak boleh nak keluar dengan you, I nak pergi lepak dengan my friend. Oh, okay, alright. So I macam macam tu. Tak patutnya you ambil duit tu, you panggil you punya friend, you makan dengan you punya friend. Kan patut kan, mesti tak buat party terus. Yeah. Oh, macam so your friend accompany you. 5 minit last. Aku rasa aku stay dengan kepala aku, aku nak kaya. Sebab yelah kadang yang kaya tu cuma kaya. Bukan ni lupa. I see you. Tak ada jalan. Okay, ini kat mana? Tapi ni lupa. Family person. Baik ke tu? Aku harap Nifah dengar. Kalau Nifah apa benda lah. Itulah, aku rasa aku macam stick dengan jawab aku. Sebab somehow kalau yang kaya tu tak semestinya dia tak baik. Betul. Ada possibility dia boleh jadi baik. Tapi yelah, I think I'm gonna go for kaya kot. At least kita punya financial base tu strong lah. Mestilah aku pilih baik. Dan aku harap macam Nikki cakap, time kau susah, kita time kau senang, kita sama-sama. Dan susah pun sama-sama. Why not you sama-sama lah. That's the life lah. So you kena choose either one. And why not kita sama-sama kaya? Yes. Tapi whether you pilih sama ada apa pilihan kita, bagi saya tak ada yang salah, tak ada yang betul lah. And sometimes situation tu yang jadikan apa yang betul, apa yang jadi demand. Yes. Tu macam macam tu kau kena macam, zoom sikit sahau kan. Macam Nikki cakap lah. Macam Nikki cakap, macam kau why not sama-sama kaya. Macam main dengan main punya pasangan, why not kita sama-sama jadi baik. InsyaAllah. Okay, Nikki last. Apa yang baby Nikki ada pesanan kepada lelaki-lelaki yang bujang lah. Lelaki bujang most importantly boleh buat I happy. Okay. Sebab sebelum ni I rasa dalam hubungan I yang previous, dalam setahun tu ada 365 hari. 65 hari je yang happy. Tapi 300 hari tu tak happy. So I dah tak nak relationship yang macam tu. So sekarang I nak just be happy. Well, guys, thank you for watching. So pilih lelaki pasangan yang baik atau kaya. Pilih. Please comment. Comment kat bawah. And then boleh comment juga. Tunggu lah kamera weh. Jangan lupa komen. And then boleh komen juga lepas ni topik apa yang you all nak kita bincang kan. Basically aku dan Fahmi akan discusskan pasal perempuan macam ni kita nak lah. Kita ada banyak lagi topik-topik yang menarik. Perempuan
Control getah. Ya, tapi korang boleh komen kat bawah apa yang korang nak pun. Yep.